وهو رسول وهو
tingkatnya sesuai dengan mendefinisikan apa sebagai jauhar rohani. Beliau sebutkan adalah permata rohani, yang mana di situ manusia mengetahui sesuatu hak dan yang batin. Ma'asyar hadirin rahimakumullah, permata yang kedua yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ad-din, yaitu agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak dan pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjadi kehidupannya, menjalani kehidupannya, bagaimana mendirikan hawa nafsu. Sedangkan akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif, yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir batin dan melahirkan sifat pengendali yaitu al-haya sifat iman, serta membuahkan amal soleh. Man merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan atau setan. Oleh karena itu, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi maru dari dua, yakni haya'un nafsi dan haya'un iman. Haya'un nafsi adalah rasa malu yang diberikan Allah pada setiap manusia, seperti rasa malu berhati auratnya dan sejenis. Sifat ini tidak diberikan kepada hewan. Sementara haya'un iman adalah ayyamna al-mu'min bin fi'lil ma'asi khawfan min Allah. Ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk membuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini hanya diberikan kepada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah. Karena wajar kalau dalam hal ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda, al-haya'u min al-iman, bahwa rasa malu sebagian daripada iman. Ma'asyar hadirin rahimakumullah, malu berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik dan lain sebagainya, itu merupakan daripada anjuran yang harus kita tekankan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permata yang terakhir ini manusia adalah amal soleh. Ini perbuatan yang patut dan baik. Menurut agama, masalah adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mendirikan sikap dan kehidupan banyak orang yang mampu memahami agama, mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu mendirikan syahwat dan nafsunya, sehingga dia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa dapat sesuatu yang hanya berorientasikan kepada keperluannya yang ada, mungkin orang lain. Yang sederhana kita amati dalam kehidupan sehari-hari, betapa banyak orang pandai agama tapi tidak mampu mengendalikan diri, sehingga dia bukan mengamalkan ilmu agama namun hanya memperalat agama untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Maka dari itu, akibat itu timbulkanlah bisa perbuatan amal-amal maksiat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasulullah juga bersabda mengingatkan kepada kita bahwa permata-permata itu akan hilang. Oleh karena apa? Oleh karena timbul wal ghadab yuzilul athar, wal hasad yuzilul din, wal tama yuzilul haya, wal ghibah yuzilul maqdal amal amal salih. Empat permata tadi bisa hilang tiba-tiba saja. Di antaranya adalah karena dia mempunyai rasa emosi atau marah. Kemudian agama bisa hilang karena iri dengki atau hasud. Sedangkan haya itu hilang karena sifat serakah. Dan yang terakhir, al-ghibah menghilangkan amal-amal soleh. Ma'asyar hadirin muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, kesabaran, ketekunan untuk selalu berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada panggilanmu lima pilihan ayat berikut hari watakobala minumum dilawatan inna kuwa sahibul a'in akul kawdana wa astagfirullah al-azim al-walaku wa liwadaya wa liwadiku wa lisa'il muslimin wa muslimat astagfirullah minumum lidam inna kuwa lawakul rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. واشكروه على ان يزدكم واسالوه من فضله يعطيكم وذكر الله.